Lebih 195,000 golongan orang kurang upaya telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata, kerjasama dijalankan dengan semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan bagi memastikan sasaran imuniti kelompok dengan 80% rakyat menerima vaksin dicapai. Usaha menyegerakan proses pemberian vaksin kepada golongan OKU yang berada di pusat jagaan OKU sedang dijalankan. Menyedari kesukaran keluarga membawa OKU ke pusat pemberian vaksin, kemudahan secara pandu lalu khas juga sedang diusahakan. Kalau kita ikutkan jumlah OKU yang mendaftar ke secara keseluruhan hampir dekat 600,000, iaitu 577,000. Jadi angka ini masih rendah lagi 33%. Jadi advokasi dan juga kesedaran dan kerjasama bersama dengan pihak NGO akan kita pergiatkan untuk mendaftarkan OKU-OKU ini untuk mendaftar vaksin. Dia ada dua isu. Pertama, pendaftaran yang kita akan pergiatkan. Yang kedua, dari segi untuk menerima vaksin. Alhamdulillah, Persatuan Orang Buta Malaysia, kompleks premis mereka iaitu kompleks MAB telah dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin. Jadi ini sudah pasti akan membantu golongan OKU untuk mendapat vaksin dengan segera. Beliau menyerahkan sumbangan 500 bakul makanan di dua kawasan projek pemurahan rakyat PPR, iaitu PPR Seri Sarawak dan PPR Desa Rejang di Ibu Negara. Sumbangan diagihkan kepada golongan OKU yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP.